Tindakan Pak RT. Nah, cekon yang kini kok cintaan ini. Uang-uang ngomong orang logistik. Oke, oke. Bener ya Pak RT. Merasa ini keadaan saat ini ngojek sepi. Orang kaya wingi-wingi. Biasanya ini liburan ini ngojek kaya rame ini liburan yo. Belas orang yang pemasukan. Terpuruk pokoknya. Perojekan ini wisan. Angkwe orang kreatif kok. Saya jenenge cah-cah sing doneng Jakarta kayak mergo kepepet kreatif. Contohnya ono me kaleng seko spread jadi kayak helikopter. Aku me berpangku tangan kok. Uang ini golek coro, pemelu ngurok wedi. Yo, ngurok wedi dulu kan? Golek wedi. Nambah pasir kan? Wah, panas sih. Ya turu wae nek. Oh nyambut kaya panas aku ini dipikir warungku nganti rame kaya ini iki mergo aku esuk kulaan tangi turu wae bablas. Esuk, so, tangi ibadah pasar, langsung pasar. Ora entuk turu. Aku jam 10 habis turu tekan jam 4. Aduh. Napa? Boten. Lho, nek sapa serahke? Warung kuwi rame, aku tano mulung-mulung mek kaya ngene bingung. Iki wae kanan sing jenenge urip kuwi urup menyala. Semangate iku ora iso golek liyane. Peluang-peluang liyane ngoten. Oke, iso peluang liyane. Kowe nek agelem golek kodhok. Kodhok? Hooh. Terus opo dicot? Ngopo ning? Ya papa kan batuk mukul. Ngesu Medigo. Golek kado ni aku di mana apa? Dijol. Uripan kata ni wah, aduh wedi. Kok wedi yang aku dibelah kok uripan codot. Oh, saya ekstrim ekstrim kata ni. Wah, ni arang-arang, aku peluang lo. Codot. 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 Lobeling. Berarti ini jadolnya setelah ngerti sama aku dong. Ya orang. Memang karang saat ini kita naik keluar dolok-dolok ini kita yang dodolak-dodolak yang ekstrim-ekstrim nonton itu malah menarik. Loh diaturi orang dagang. Kaya ngono ini kudu kuen duwe ini berpikir sing positif. Aku pokoknya proses itu tidak bohong. Kaya aku nyatanya warungku nganti aku ngundang adikku akhirnya gitu kan Ceng Ragil. Oh, wah jengkon ngewangi mriki ngoten Mas. Ora tak kon turu tok. Tak kula niku tekan tenan kok sampean iki ya. Awalane rembugku kuwi wis ngomong nek daganganku kuwi laris. Lah ya mesti wingi wangi, anakku lagi KKN, ponakku lagi KKN. Di Miga. Ora tak undang dhewe. Oh. Kuwi adik-adik kuwi paling ditresnani karo sedulur-sedulur kabeh. Sing Ragil niku. Wah, kuwi bau. Wis nang kene sesuk dijaluk Mbak Yuni nang kono, dijaluk meneh Pak Dene. Upeng kuwi. Kaya pesugihan. Nek ana dek iki tentrem. Mergo baut nyambut gawe iki baut. Lho dagang aku rame iki dek tak undang. Aku lagi ngene mengeluh ora duwe inisiatif. Iya, karang sok bingung arep nyambut gawe apa wis arep daftar-daftar ya wis ketuan. Ya soalnya mau ngojek, jaga ke ojek, ya saat ini kita jari rekoso banget ya ojek kita orang nggak HP, hari-hari itu kapan? Oke ya? Nah, ojek itu saya wis teknologi wis canggih masalah IT itu, tak nam kaya gue udah ngerti udah paham ya? Paham jadi seorang ini nyekel HP itu ada panggilan masuk kita rebutan loh, ada orang cepet lemu nompok kesel-keselan ya? Wah iya so berarti adol motor butuh HP nanti kok yang ngecek nih ya? Ojo adol motor butuh HP bas gas deh gasnya tua sih deh gimana deh? Bolong yuto wong pa bolong yuto apa? Awal ini regane takon gayamu bolong itu nak muda aja urung nak muda muda tunda ke ya iso kok itu pasang yo
Wah, gas yang jeneng hari ini buatan pinter, kok ngomong nak kosong itu. Ada sana jambumu, saya ngerang. Jambu ini apa? Mete. Orang, ini sesuai ebar yang dijumpa ini. Kayaknya kalau malam. Kayak cahup betenan dong. Iya toh. Wah, apa-apa? Tandanya, dodolan martabak. Nek, sore. Wah, gue. Panganan medeni kuwi kok medeni amang tabrak kuwi tabrak apa ya apa ngeron dit ngulik niku susuk to heeh kok jali eh dit kula kok gogro ketok e ten niku wonten mboten eh dit duwe apa jambu sing gogro menempatkan bahasa e luput kok penyanyi tau e kita duit kula wau ketok e gogro ten niku. Nji. Piro piro piro? Manut. 378 lho iki. Lho, napa? Penipuan. Ayo, Mas. Ki mau lho sik tuku gas ki mau wong ubet. Sore dodol martabak karo bojone. Bengi jaga malam. Esok ngarit. Awan angon wedhus. Wah, kuwi roduti kuwi. Esok ngarit, gua terus jalan awalnya angin terus tekan sore. Sore, sore ngenek. Sore, ngenek. Oh, ngenek banget. Oh, betul aja kan. Oh, ngenek. Mulo, mulo uripe, entah gue buat gaya, mulo rat buat dua deh nanti. Oh, gua ramah gua dua ramah gua lima nyambut gaya. Tegal, jika tak izin wedo. Oh, sampai saya jenenge ani. Wow, wedo eh. Ani ini ku. Ya cendhi. Ya anake setengah modan. Dadah gede kita. Hoi. Hoi. Dadi sak sore iki digetak dadi sak meneh. Engko turu bali meneh. Padha meneh. Bali meneh. Oh, 130 ngono. Tangi turu kleru getak. Maksudnya. Wale dhuwur iki mek nek bengi. Tangi turu. Tangi turu gagah. Engko bar srengenge urup biar ngono tak bojone cedek-cedek meneh. Kuwi kaya Dracula kok uripe ya. Nek kena modare metu to si wis malah ilang to si wis. Kuwi kan ning meng ning manyane. Aku ya kuwi kowe iki ngono kuwi. Ya belajar karo cah niko. Yo bete ra karo tenan. Sinau iki ning ndi iso watan kowe duweni niat atau maksud kepengin belajar. One is never too old to learn. Wuuuuh. Apa ini lagi nih? Mbok. Tidak ada kata tua untuk belajar. Wuuuh. Meskipun tua, belajar oke. Ngono, raumur, kumur, eksplosif pokoknya ini orang, aku ini ngalor itu gak mau jago aja gak mau jago ini ada kalangan aku mandek iya adikku elak enak itu cekal polisi pengen 6 ya ya kakak aduh adik aku kangen karena I miss you malah tekar misu ini ya deh ini adik ini kenal ke aku adik kesayangan ayu ya kulo hansip mbak ini hansip kentita kok oke bewo ini hansip meriki kulo hansip saringin aku kan dadi gila gila apa gila bahasa Indonesia gila nek Jawa gila. Nggih, sastrane adekku apik ta. Maklum, saya sudah lama di Pati. Oh, aku rupane ledeng di Pati. Di Pati di Kajil. Saya tuh jauh-jauh dari Pati loh. Oh. Ndak tahu perjuangan saya seperti apa untuk menyamperin. Menyamperin, menyamperin. Menekani. Menekani beliau. Apa golek kosakata liyane sing luwih bosok ngono lho. Menekani
menyambangi. Ngerambang. Nyambang apa ngerambang? Nyambang. Menyambangi. Piye piye perjalanane? Loh, kudune aku ki tekan wingi lho. Loh, tekan wingi piye maksud? Lek tekan iki kudune wingi. Lah kok iso sakniki niku? Lah wong aku rak saka Pati to, Mas. Saka Pati bisku mandek ning Semarang. Sulak geblek nguyuh ta aku. Wah, aku mlayu nguyuh sik. Wes kesusu-susu. Bah kok bisa iki mlaku rindu-rindu. Ha waton nyemplak ceplek ngono ta aku. Tekan jero hayem ra ditinggal bis. Keturon aku. Lah kok bali ning ngarep omah meneh to? Sing tak tumpaki mau ki bis jurusan Pati meneh. Edan to iki? Ora ora edan sing edan kowe nek. Omong kowe iki rak yo ngematke. Lah wong aku saking panik kok bis mlaku timik-timik otak cengklaki wae. Kok dadak panik ngopo ditinggal bis? Tuku dhewe bise. Percaya aku nek Masku iki saiki sukses pisan to buka warung wah Mas sesuk nek sing jaga aku tambah laris. Aku ki terkenal dadi pelaris lho. Apik adike kula disenengi tunggal-tunggale nek sing dijukuk karo kene iki. Oh ya tangan Mbak Yuna nang Pak Dene nang Pak Lie. Ngono asih Mbah mati we arep didak kok iki. Ora ngono, Mas. Ammu iki aneh-aneh wae kok pelaris-pelaris kowe iki sregep, wis. Iki sregep dadi nandangi gawean apa kowe iso ditandangi. Wis kok segawe Pak Dewi turu urung tangi ya diraupi kok. Dadi kabar-kabar. Sesuk ben laris. Iki kudu ana anu strategi marketing sing handal. Oh. Dadi ora ning dagangan wis pepak to. Sing jaga tuwa ngene iki ora menarik. Oh. Nek sing jaga aku sesuk tak kembenan. Wah, mesti laris banget tanggo kembeni ngene iki. Koe. Jane kowe mau lanjut. Jane dibuntel wae piye koyo lontong. Wong dolku ora umum nang kene kuwi, kecuali nang rumah makan besar. Iku nganggo pakaian tradisional iki yo biasa wae urip nang kampung. Ya pun, Pak RT, niku nek ajeng istirahat diarani kula tak. Kok sing kokon kuwi ta wong iki adik-adikku kok njur kene. Lagi tak tinggal ning poso jek. Yo tinggal sampeyan. Yo. Lama belenggu kesucian cinta.